Kadang ala kobel dengan batu-batu besar seperti ini yang dibiarkan telanjang. Yes. Hello, dan kembali lagi di Benungkus bersama dengan Susan. Ini adalah segmen dari Candi Kaliworo B. Tapi seharusnya di sini sih. Kita harus agak masuk ke dalam untuk bisa melihatnya. Menuju ke Taman Kaliworo lewat atas tanggul ini. Dan dengan Twitter Gravel V1 Gear X 1x11. Langsung saja mari kita mulai. Untuk startnya kita harus turun dulu menyeberang jalan raya ini. Oh, semoga tidak terpleset. Wait. Tidak ada yang tertinggal. Oke, aman. Let's get started. Dibuka dengan jalan makadam ala kobel dengan batu-batu besar seperti ini. Dan dibiarkan telanjang, tidak ditutup pasir. Ini PSI-nya harus rendah banget agar nyaman dan bisa fresh. Oke, cuma segitu aja untuk kobelnya. Nah, ini lanjut ke kerikil dan pasir. Make sure tidak kepleset. Cambukan dari semak-semak. Karena saya belum berani akselerasi karena banyak kerikilnya. Sepertinya kerikil tidak ada gripnya. Tadi itu ada cekungan ke bawah dan tak sempat ngerem untuk tidak jatuh. Selama kita bisa lihat jalur depan, aman sih. Karena bisa siap-siap. Sedikit mengurangi kecepatan beberapa motor parkir. Seharusnya bisa lewat trans itu, tapi karena tertutup sama semak, jadi kita lewat jalan utama. Sedikit keluar tanggul. Oh, itu dia. Sepertinya terlewat.
Nah, di sini sudah kombinasi tanah. Tanah keras dan sedikit pasir. Jadi kita bisa agak ngebut. Tanpa takut terpleset. Oke, siap-siap tembukan. Semak. Oh, tidak. Terlalu tembukannya. Ini dia cambukan semak. Oh, itu kaki. Sayangnya tadi banyak buang waktu. Yang pertigaan ini kelewat, yang perempatan kelewat, harusnya bisa langsung belok kiri, tapi karena too fast, ya terlanjur lurus, gak apa-apa. Nah ini belok kiri. Belok kiri untuk menuju ujung dari tanggul. Nah itu ujung dari tanggulnya, tapi kita harus lurus untuk menyelesaikan segmen dan stop. Sedikit cycle cross. Gearnya lupa, belum dikecilkan. Terakhir saya kesini itu digigit angkrang karena menabrak semak. Depo pasir mulai menyala buat nyaring-nyaring pasir dari truk yang bawa dari atas Gunung Merapi. Setelah ini kita nyebrang jalan raya untuk masuk ke rute terakhir. Sulit ya bang, karena ada blind spot. Mumpung sepi tadi saya langsung aja. Nah di sini harusnya bisa lebih ngebut sih, karena beton yang cukup mulus meskipun ada sambungannya. Dan yang penting solid. Coba kita lanjutkan 30 kpg.
Mas. Setelah dual track beton ini, nanti ada beton full. Nah, itu tanda sudah memasuki wilayah Taman Kaliwuro. Ini dia. Kombinasi beton dan pasir, kalau ngerem, wow, bisa ngedrift. Oke, be careful memasuki jalan raya. Menyeberang untuk belok kanan. Dan kita sudah sampai di Taman Kaliwuro. Finish. Terima kasih seperti ini dan sampai jumpa di video Mogwes berikutnya.